Wow, harganya sangat murah-murah sekali guys. 5 juta sudah dapat iPhone ya guys, jadi cukup. Harganya 2.400. Ini biru kayak begini. Itu nong, walaupun lebih nong. Kayaknya 1.500.000 guys. Masih cukup mahal ya guys ya. Ini juga ada Renovers. Sekitar 750.000 harganya guys. Masih mahal ya guys ya. Ya minasan konnichiwa, kembali lagi bersama Lurajapan. Di video kali ini Lurajapan mau ngajak kalian ke tempat barang-barang bekas di Jepang ya guys ya, yang dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi yuk langsung saja kita let's go ikuti ada apa aja keseruan kali ini. Minasan, tentunya terima kasih yang sudah support di channel Lurajapan dan arigato gozaimashita. Buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Yo, let's go. Oke guys, kali ini kita berada di tempat second-hand di Jepang ya guys ya. Langsung kita masuk, ada apa aja kita langsung telusuri second-hand guys. Let's go. Dalam lebih murah guys. Ini iPhone 11 harganya 32 ya, sekitar 3 juta. Apple Watch. Yes, ada tempat buat alat-alat gym juga banyak ya guys ya. Juga ada buat pakaian juga guys. Ada juga dompet-dompet yang cukup sangat murah ya guys ya. Ada kompor dan TV segala macam komplit guys, ada TV. Ini kita lihat langsung ke thrifting-thriftingan guys. Ini ada topi juga, ini secondnya guys ya. Harganya sekitar 300.000 satu ini guys. Ini 300.000 ya guys ya. Ini juga 300.000. Ini juga ada fan juga guys. Harganya sekitar 300 juga, masih bagus ya guys ya. Ini juga ada fan yang masih baru juga. Ini ada pakaian-pakaian. Kalau ada yang masih bagus nanti kita langsung ambil aja ya guys. Masih kurang menarik, nggak dapat jackpot kita ini ya. Ini ada Black Label. Harganya sekitar 500.000 ini guys, masih cukup mahal ya guys ya. Ini juga ada Renovers, sekitar 750.000 harganya guys, masih mahal ya guys ya. Juga ada Columbia, kayaknya 300.000 ini guys, Columbia guys. Ada suatu Jordan, ini kira apa payu dre yang sama lah saya beli. Kayaknya sekitar 2 jutaan guys. Yang ini Jordan yang warna merah, ini sama biru guys.
Kita keliling lagi. Itu juga untuk orang yang suka outdoor camping-camping, alat-alatnya komplit ya guys ya. Itu juga ada, masih ada bor klasik, bor itu namanya guys ya. Jadi itu juga buat nge-camping-camping. Ini juga buat alat-alat outdoor sama guys ya, alat pancing juga bagus-bagus ya guys ya. Pancing nih guys, harganya sekitar 400 ribuan, ada juga yang harga 80 ribu tuh guys, yang warna oranye agak kehitaman tuh guys. Ini ada juga yang harganya 2 juta. TPC 3 ribu itu harganya 3 juta guys. Alat pancing ya juga, yuk langsung aja kita Nike. Kita belum menemukannya, guys. Ini ada juga the North Face, harganya sekitar 170. Ini gini nih, bro. Ini sisa kono lagi. Yuk guys, kita cari koper dulu dong. Cari koper karena kan udah mau cuti ya guys ya, dan koper saya itu kebetulan rusak, dan hari ini kita mampir ke Joko untuk mencari koper ya guys ya. Ini juga ada PS apa nih guys, PS oke, satu TB ya guys ya, kena sekitar 2 jutaan. PS3 ini masih komplit, harganya murah. Kita cari guys, di sana tadi di cukur itu enggak ada koper, jadi kita cari tempat cukur lainnya guys ya. Kita tapi gitu dulu aja bang, let's go. Jam rasan kita sudah sampai di cukur yang kedua ya guys ya. Tujuan kita hari ini kita mau mencari koper ya guys ya. Kalau ada yang murah dan bagus langsung kita ambil, tapi kalau harganya mahal mending kita lebih baik beli yang baru ya guys ya, di Amazon lagi guys. Yuk kita tengok-tengok ada apa aja di cukur yang kedua ini guys. Kita masuk, ada apa aja di dalamnya guys. Kita hari ini mau mencari koper, dan kebetulan saya driftingan juga di Joko-Joko ini, jadi kita lihat-lihat dulu ya guys ya, sebelum kita mencari koper guys. Ini ada gap. Saya sebutkan harganya ke berapa guys, ini sekitar 200.000, 250.000 ya guys ya. Tapi di sini cukupnya itu terstingannya agak kurang worth it guys. Ini kan di sini itu cukupnya orang tua-tua semua yang datang. Kita antri lagi cari-cari koper. Ada koper? Enak sih. Cili elek. Langsung kita sebutkan ada apa aja guys yang datang ke sini, semua orang tua-tua guys. Apakah ada yang worth it? Ini juga ada alat musik ya, langsung saja kita sebutkan buat kalian alat musiknya apa aja guys. Terus piano ya guys ya, harganya sekitar 1.600.000 guys. Tidak ada gitar-gitar, harganya sekitar 600.000 guys, gitar ini guys, ini masih bagus guys. Worth it, worth it, kalian menurut kalian gimana guys ya. Ini ada juga alat musik Yamaha guys, harganya sekitar 900.000 ya guys ya, kalau dirupakan itu sekitar 900.000-an guys, jadi seperti itu guys ya. Ini juga ada gitar, ini mahal harganya guys.
harganya sekitar 19.000. Ini gitar Yamaha ya guys ya. 19.000 itu kalau dibuka kan 1.950.000 nih guys. Ini juga ada gitar Yamaha juga guys, FG351B ya guys ya serinya. Yang ini tuh FG300D guys. Ini juga ada yang cukup murah, ini Yamaha juga, yang seri FS325 guys, kayaknya sekitar 400.000, 437.000 ya guys ya. Pemirsa, ternyata di Joko yang kedua ini kita zong ya guys ya. Jadi sedikit kusepilkan buat kalian di dalam di Joko ini guys, tapi kita masih lanjut mencari di Joko selanjutnya guys ya. Tetap ikuti Lurah Japat. Let's go guys. Kita selanjutnya mau datang ke Second Street itu guys. Langsung saja, ini tuh tempat perbelanjaan orang Indonesia yang belinya di Second Second itu guys. Pasti di sini banyak sekali orang Indonesia. Yuk langsung saja kita sepilkan apa aja di dalamnya guys ya. Let's go. Udah kubuka guys, pasti ada orang Indonesia di dalam, dikarenakan ini banyak sepeda para gencusa ya guys ya. Yuk langsung saja kita sepilkan guys, seperti apa orang Indonesia pasti belanjanya di tempat Second Second seperti ini guys, terutama di Second Street ya guys ya. Ya, ada mainan-mainan guys. Ini dia guys, kita menemukan koper. Ini juga masih baru, tapi gimana menurut Andre? Dia lagi cari koper ya guys ya. Untuk cuti pulang ke Indonesia guys. Harganya berapa? Naik. Harga. Ini dia koper-kopernya guys. Ini barangnya ada yang masih baru dan juga ada yang udah selesai ya guys ya. Andre sedang memilihnya koper untuk pulang guys. Pulang selamanya ke Indonesia. Ini kilo regane, batangnya bisa 180. Ini sing apa? Ini sing apa nih? Tolong ya bisa atas bedimu. Mending kok Amazon. Ya iya. Itu sih. Ukuran L ya. Bayangmu semono? Iya. Ya kurang, semono iki paling nek full paling 20-an kilo. Lah iya 20 kilo bagi sini. Mungkin kok sing gede ya. Sing ukuran semene iki. Iki full 30. Ini guys, kita cari-cari lagi ya guys ya, siapa tahu kita jackpot langsung bawa pulang. Sepatu ini renek Jordan berharga ini deh 7.900. Made in Tidre? Vietnam. Made in Vietnam guys. Ini masih baru guys ya. Bagi yang minat aja silahkan beli guys. Ini harganya Made in Vietnam 14.000 guys. Kisah sekitar 1.400. Kis apa namanya? Cingkat sing kuning lho. Homeless. Homeless. Itu jaket apa lho? Sing kotak-kotak biru, tapi warnanya apa? Kue Paul. Coklat nih Paul. Buka-buka kan Andri? Alah-alah, coba mending tuh gue sing anjal. Buka-buka aja.
anak-anak cukup masa aja. Siapa tahu kita cekpot yang bermerek ya guys ya, dan harganya murah, langsung kita bawa. Tadi kita sudah tidak mendapatkan koper, dikarenakan kopernya jelek-jelek, lebih baik kita membeli baru di Amazon, itu lebih cukup murah ya guys ya, dibanding beli di second street cukup seperti ini. Ini ada apa aja guys, ada juga merek-merek digis cru kenap kita tuh peci kita tuh peci kita tuh dengar kasar. Masa nak kendera? Iki kau yang bayi cikawa. Belum saya terkene. 14 ribu. Belum. Terkene nanti lecek di dalam wong. Kita nak suka terkene 5 ribu. Oh, terima kasih senang sih tipis-tipis ini malah jam 4 rekan itu lah saya ngure lagi lho regalis aja lecak mana di bilangnya yang ini apa itu novel sih itu lah itulah saya wu warangnya mending gitu ku botol oleh kayu guys ya bisa imam ini harganya 2.400.000. Ini biru kayak bebek ini. Itu nol, walaupun lebih nol. Kayaknya 1.500.000. Selamat. Harganya sangat murah-murah sekali guys. 5 juta sudah dapat iPhone ya guys ya di Jepang. Ini ada laptop-laptop juga. Tuhan, dalam diri, ini Indonesia kan? Ya begitu vlog video kali ini, saya keliling masuki di tempat cukup-cukup atau barang bekas di Jepang ya guys ya. Jadi begitu yang saya sebutkan, harganya tuh cukup sangat mahal juga yang tidak bermerek. Kebetulan ini saya di KFC guys bersama Andre, langsung kita mau bikin ayam.